untuk kakaknya yang mau perawatan wajah, sini-sini aku kasih tahu. Kita ada setrika wajah dari Binland. Cara menggunakan alat ini gampang banget loh. Kalau kakaknya itu sedang menggunakan make up, kakak bisa menghapus make up-nya menggunakan alat ini dengan cara ini dibuka, kemudian diletakkan tisu basah maupun kapas yang sudah diberi pembersih wajah, kemudian juga diletakkan ininya. Lalu kakak bisa tekan tombol yang bawah untuk menghidupkannya sampai ada tulisan balm cleanse ya kak. Kalau sudah ada tulisan balm cleanse-nya, bisa langsung kakak gunakan untuk membersihkan make up seperti itu. Kemudian kalau kakak sudah selesai membersihkan make up, kakak bisa cuci dulu gitu wajahnya. Dan kalau kakak punya serum maupun skincare, kakak bisa gunakan serum maupun skincare-nya, kemudian gunakan alat ini di bagian bawahnya, modenya. Selanjutnya langsung kakak tap-tap. Biasanya kalau kakak tap-tap serum atau skincare itu pakai tangan, itu kan nanti berbekas di tangan ya kakak. Lebih baik kakak pakai ini aja supaya hasilnya itu bisa lebih cepat meresap seperti itu kak. Kemudian kalau kakak turun lagi, itu nanti dia bisa digunakan untuk wajah dengan cara ditarik seperti ini ya kak, itu untuk mengencangkan kulit wajah kakaknya. Di mode terakhir itu ada eye care, itu untuk menghilangkan kantung mata maupun mata panda seperti itu kakak, cara penggunaan dari setrika wajah ini. Untuk kakaknya yang mau perawatan wajah, dia langsung cek di keranjang kuning ya. Yeah.